Halo bro, kawan cekrok motor semuanya. Dalam video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyetel klep untuk motor Mio Sporty ya bro ya, Mio Karbu atau Mio Karbu ini ya, Mio Sporty. Nah, fungsi dari metal klep ke renggangan celah klep sangatlah penting pada performa mesin ya. Nggak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu renggang karena berpengaruh pada mesin ya bro ya. Untuk meningkatkan performa mesin kita harus melakukan cek setel klep secara berulang setiap servis ya bro ya. Nah, kalau terlalu rapat setelannya itu motor jadi cepat panas ya bro, dan bahan bakar juga boros, tidak ada tenaga. Oke. Dan waktu dingin dia tidak bisa stasioner, dia akan mati-matian. Nah, untuk setel klep ini yang in itu sama yang out pasti berbeda. Oke, lanjut saja kita setel. Gimana cara menyetelnya? Terlebih dahulu kita buka tutup klep atas bawah. Yang atas itu kita kasih kerenggangan 0,10 mili, yang out, yang exhaust itu kita kasih kerenggangan 0,12 mili ya bro, dalam keadaan dingin. Oke, usahakan kalau setel klep dalam keadaan dingin ya bro ya. Lanjut kita buka. Setelah kita membuka magnet, kita posisikan pada top ya bro. Nah, untuk melihat top magnetnya ini ada, ini kita buka. Lanjut kita masukkan kunci shock 14 ya bro ya, untuk memutar magnetnya. Nah, untuk melihat topnya di dalam itu ada garis ya. Bentar. Kelihatan. Kalau dibuka pasti kelihatan. Nah, itu garisnya. Nah, itu garis topnya. Kita paskan pada di blok itu ada garis ya. Nah, kita paskan. Oke. Kita paskan begini. Nah. Itu ada garisnya ya, bro. Oke. Udah posisi top. Lanjut kita tinggal menyetel klepnya bro. Oke, lanjut setelan klep kita kendorkan dulu pakai kunci 8 ini. Udah. Nah, lanjut kita gunakan puller yang 0,10 ya bro ya. Oke, lanjut kita putar. Yang tengah. Udah. Kalau sudah begini kita putar agak sedikit keras. Nah, udah, sehingga nah ini tidak bisa cabut, berarti kita longgarkan sedikit. Nah,
juga. Udah kita bisa geser, lanjut kita kencangkan baut ini ya. Kita kencangkan. Yang tengah ini kita pegang. Oke. Nah, ini kita pegang. Yang diputar yang bautnya doang. Ini kelihatan. Nah, ini ya. Kita cek kembali. Nah, udah enak. Sama yang X pakai yang 12 ya, yang ukuran yang 0,12 sama sistemnya. Kalau habis kita geser-geser. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi pencakar motor. Sama cara nyetelnya atas dan bawah, kita lakukan yang seperti tadi. Semoga bermanfaat. Simak terus video-video dari Cakra Motor. See you next time. Bye-bye.